high hopes. It takes me back to where we started, where you let it go, go out and start again. And now hopes. Balik lagi di channel Seven Stereo. Yap, jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal XLR condenser microphone. Nah, jadi ini pertama kali nih kita ngebahas soal microphone condenser yang pakai kabel XLR. Microphone condenser ini harus pakai tambahan alat lagi, audio interface kayak Focusrite, Steinberg, dan yang lainnya. Ini di depan gue udah ada dua microphone condenser, AKG dan Lewitt. Untuk kalian yang udah lebih serius untuk produce musik, ini rekomendasi banget nih, AKG P220 sama Lewitt LCT 240 Pro. Terus range harganya gak terlalu mahal dan gak terlalu murah juga. Seperti biasa, kita mau ngebedah dari box kontennya, historinya AKG dan historinya Lewitt, terus fitur, material, dan soundnya seperti apa. Ya udah, stay tune aja. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke fitur, material, dan soundnya ini, gue mau sedikit cerita soal history dari brand AKG ini. AKG itu singkatan dari Akustische und Kinogerätegesellschaft. Ya, pokoknya gitulah kira-kira pronouncingnya karena gue nggak bisa dan gue bukan orang Jerman juga. Terus, bahasa Indonesianya adalah peralatan akustik dan bioskop. Nah, jadi AKG ini jadi dulunya cuma menyediakan peralatan-peralatan rekayasa akustik. Jadi maksudnya kayak instalasi akustik itu sama peralatan bioskop kayak proyektor, speaker, dan yang lain-lainnya. Nah, AKG ini headquarters-nya pertama kali itu di Wina, Austria tahun 1947. Terus itu foundernya adalah Dr. Rudolf Gorike dan Ernest Pless. AKG ngemunculin mikrofon pertamanya itu tipe D12. Nah, D12 ini merupakan mikrofon kardioid dinamis pertama di dunia. Dan itu katanya mampu ngasilin kualitas suara yang relatif sangat bagus untuk zamannya. Dan dipakai sama banyak stasiun radio, studio rekaman di seluruh dunia. Wow. Wow, keren banget sih. Perjalannya waktu tahun 94 diakuisisi sama Harman International Industries asal Amerika Serikat, atau kalian lebih kenalnya Harman Kardon. Tahun 2017 akhirnya fasilitas dan office-nya, headquarter awalnya yang di Austria itu ditutup dan dipindahin semuanya ke Amerika. Yang lucunya lagi, sekarang Harman Kardon adalah anak perusahaan dari Samsung. Samsung itu dari Korea. Jadi intinya AKG by Harman Kardon adalah anak perusahaan dari Samsung. Cip, ya gitulah kira-kira history dari AKG. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke fitur, material, dan soundnya, gue mau unboxing dulu. Oh ya, tapi ini gue mau sedikit cerita juga. Yang gue bahas ini adalah AKG P-Series. Nah, P-Series ini ngeluarin 5 seri. Nah, 5 serinya apa aja? Itu ada P170, terus P120, dan yang ini yang mau gue bahas sekarang P220, terus ada P420 dan P820. Nah, itu tergantung budget kalian, dan itu range harganya mulai dari 1 jutaan sampai 8 juta. Nah, ini yang mau gue bahas di range harga 3 juta, yang which mean itu cocok untuk semi pro dan untuk kalian yang udah mulai serius ke bidang recording. Oke, okay, terus ya udah langsung unboxing aja yuk. Nah, ini kalau dilihat sih packagingnya bagus banget ya. Ini case-nya udah full metal dan solid banget. Jadi terus bisa dibawa kemana-mana pakai itu ya? Iya, yeah, bisa dibawa kemana-mana nih, buat piknik juga bisa, buat bekal. Buat bekal anak. Bekal anak. Fiesta. Wah.
Ini kita buka nih. Ini juga udah ada emang HKG-nya, keren banget. Terus cakep banget, parah. Box kontennya nggak terlalu banyak sih, cuma 2 item kok. Cuman ada Spider Shock Mount yang solid banget nih. Ada kali ini 300 gram menurut gua untuk ukuran Shock Mount ini solid banget dan berat banget. Jadi mikrofon kalian pastinya bakal steady dan gak ringki. Next, udah ada ini tambahan talinya untuk disangkutin ke Shock Mount-nya. Udah ada ininya ya, seperti biasa adaptornya. Jadi itu bisa kalian buka. Kalau misalkan si stand mic kalian konektornya besar, ini bisa dibuka. Kalau kecil ya nggak bisa dibuka. Terus gue rekomendasiin lagi, kalian harus punya stand mic yang solid juga. Maksudnya gue ya, Hercules lah. Hercules. Ya, inti dari box kontennya AKG P220. Lanjut ke material dari mic-nya, ini full metal ya. Kalau dilihat sih look-nya kayak RAM kawat gitu, tapi ini double. Tebel. RAM kawat, ini ada 2 lapis dan ini beratnya kalau dilihat dari data websitenya sih 530 gram. Masuk ke fitur ya, ya nggak terlalu banyak sih fiturnya. Ini udah ada input untuk kabel XLR kalian, yang 3 pin itu. Ini udah ada pad, pad itu gunanya untuk kalian ngatur frekuensi si mikrofonnya. Kalau misalkan udah ngatur gain dari audio interface kalian terlalu besar, terus kalian mager untuk ngecilin gainnya ke audio interface kalian, kalian bisa gunain fitur pad ini biar si suaranya kekompres dan nggak noise. Ya gitu aja sih. Terus ini low cut. Nah jadi low cut ini fiturnya untuk kalian ngefilter bass dari frekuensi respon buat vokal kalian. Jadi ya udah cukup lengkap lah dan cukup standar sebenarnya sih untuk fitur dari mikrofon kondenser seperti ini. Udah ada pad dan low cut, itu udah cukup oke lah. Kalau dilihat dari dimensinya, ini panjangnya 16,5 cm nih, terus ini diameternya 5 cm. Terus nih ini polar patternnya kardioid, terus audio frekuensinya itu standar kayak mic condenser yang lainnya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Terus ini bodinya warna hitam dove dan desainnya cukup oke banget. Microphone capsule, udah ada lambang AKG-nya juga dan tipenya P220. Ini sensitivity dari AKG P220 ini 20 mV per PA yang which is tuh sensitif banget dan kalian harus punya studio yang proper menurut gua biar suara-suara gangguan atau distraksi-distraksi dari luar studio kalian enggak kebawa. Terus ini phantom powernya 48 volt. Jadi kalian harus punya audio interface yang punya fitur 48 volt. Dan ini rekomendasi banget untuk vokalis. Terus kalian mau rekam instrumen kalian di todong, ini juga bisa. Udah oke banget. Bisa untuk vokal, bisa untuk instrumen. Terus untuk drum, overhead juga ini pastinya oke banget. Sip, ya udah paling gitu aja yang bisa gue info dari fitur dan material si AKG P220. Next gue mau bahas Lewitt LCT240. Kira-kira seperti apa? Stay tune aja. Okay, next ini di depan gue udah ada LCT 240 Pro dari Lewitt. Nah mungkin sebagian orang belum tahu nih brand Lewitt itu dari mana dan brand apa. Nah jadi Lewitt ini salah satu brand yang fokus di bidang mikrofon aja. Beda sama AKG. Kalau AKG kan tadi dia banyak banget tuh produknya, mulai dari headphone, terus speaker, mikrofon dan lain-lain. Nah kalau Lewitt ini khusus di bidang mikrofon kondenser aja dan mikrofon untuk recording. Yang menariknya lagi, Lewitt ini headquarternya sama di Wina, Austria dan didirikan sama si Roman Persjon. Nah Persjon ini juga pernah kerja di AKG. Yang gue baca sih ya dari website itu dia pengen ngebuat brand sendiri akhirnya dan ngedesain dengan inovasi baru. Ya lo bisa lihat lah perbedaannya. Ini Lewitt bentuknya kotak dan AKG tadi P220. Tadi itu masih bulat dan rata-rata kondenser semuanya masih bulat. Kalau ini enggak kotak, yang which is menurut gue desainnya unik banget. Terus ini LCT 240 Pro juga ada dua warna, putih dan hitam. Mungkin gue sekarang mau unboxing yang putihnya aja. Ini cuma beda warna tapi fiturnya sama, nggak ada perbedaan fitur, hanya perbedaannya di warna aja. Box kontennya apa aja, material dan fiturnya kayak gimana, stay tune aja. Yo, next sekarang gue mau unboxing si LCT 240 Pro ini, kira-kira ada apa aja di box kontennya. Langsung aja kita unboxing. Okay. Nah ini box kontennya juga gak terlalu banyak juga sih. Paling isinya ya ini ada dua nih, quick start guide.
ini maksudnya ya manual booknya. Terus ini read the full manual, kalian bisa read full manual booknya dengan scan QR code yang ada di quick start guide-nya. Jadi ya udah, ini cuma ada dua ya. Mantep lah pokoknya ya. Premium, terus ini perinannya juga bagus. Terus ini udah ada kartu garansi dari Lewitnya langsung. Tapi ya kalau kalian beli di store kita, klaimnya langsung ke store kita aja, ntar kita bantu. Dan ini distributornya itu dari SAP Audio. Kemarin-kemarin kita juga udah sempet sih collab sama SAP Audio ngebahas tentang LP kali audio speaker monitor. Sip, lanjut nih, dapat pouch bag ada tulisan Lewit dan lambangnya juga. Ini materialnya juga kulit nih. Terus ini dalamnya bludru gitu, kayak ada dalam gig bag gitar, dan pastinya nggak akan ngerusak mikrofon kalian kalau ditaruh di pouch bagnya. Lanjut, ini udah ada windscreen. Nah, ini windscreen mungkin kalau kalian belum punya pop filter, ini bisa jadi penggantinya, ngurangin suara nafas. Jadi makin clean suaranya kalau pakai ini. Ini penting banget nih, peran penting buat mikrofon kalian sebenarnya. Oke, next, ini udah ada mountingnya juga untuk disambungin ke stand mikrofon kalian mestinya. Compact juga si desainnya, terus tinggal dipasang aja ntar ke mikrofon Lewit LCT 240 Pro kalian, langsung ditancepin aja ke stand mikrofonnya. Sip. Dan ini dia untuk mikrofonnya LCT 240 Pro dari Lewit Audio. Bentuknya keren nih, kotak. Gue lebih suka daripada P220, jujur aja. Terus shock mount-nya kalian bisa beli terpisah, dan range harganya 500 ribuan. Dan pop filternya juga kepisah, guys. Dan ini pastinya nggak bisa pakai shock mount yang universal karena bentuknya kotak. Rata-rata shock mount universal itu untuk kondenser-kondenser yang bentuknya bulat. Jadi kalau kalian cari shock mount untuk LCT 240 Pro ini, ya kalian harus beli langsung dari brand Lewitnya. Oke, jadi sebelum masuk ke fiturnya, gue mau ngebahas soal materialnya dulu nih dari mikrofon LCT 240 Pro Lewit ini. Nah, terus ini beratnya juga ringan, ringan banget. Ini cuma 310 gram, itu which is setengahnya dari AKG P220 tadi, kurang lebih lah setengahnya. Terus ini ngomongin dimensinya juga, ini panjangnya 13,8 cm dan kelebarannya 5,2 cm dan kedalamannya ini 3,6 cm. Terus ini di bawahnya udah ada input XLR dan udah gold plate. Ini si covernya udah terbuat dari kayak ini ya, kayak ram kawat gitu tapi solid banget, tapi cuma satu lapisan. Warna hitam putih, ya ini pokoknya cocok banget lah buat kalian yang suka warna putih. Dan setup studionya juga serba putih, ini rekomendasi banget buat kalian yang udah mau serius ke bidang recording. Oke, masuk ke fitur ya sekarang. Masuk ke fiturnya, ini polar patternnya kardioid, terus sensitivitasnya juga 16,7 mV per PA, yang which is sama banget sama AKG P220, padahal ini beratnya lebih ringan, tapi sensitivity-nya sama. Terus dynamic range-nya ini 123 dB. Ini ngebutuhin 48 volt phantom power. Rekomendasi banget buat kalian ngerekam vokal dan instrumen-instrumen kalian. Ya kayak gitar, terus kayak piano, drum. Ini juga bisa lah untuk overhead drum. Overhead drum ini kayaknya rekomend banget. Nah, tapi ntar kita ngetes sound-nya cuman vokal aja ya. Ntar ada temen gue namanya Ginting bakal nyanyi, dan kira-kira perbedaan suaranya kayak gimana, ya udah stay tune aja. Oke, guys, jadi hari ini aku bakal nyobain mikrofon AKG P220 dengan gitar chord yang direct langsung ke Complete Audio 6, dan P220 juga direct ke soundcard Complete Audio 6. I hope it takes me back to where we started. I hope when you let it go, go out and start again. And I hope when it all comes to an end, but the world keep spinning around. Oh guys, sorry kita pindah lokasi soalnya tadi ke-distract sama suara radio. Sekarang kita nyobain suara dari Lewit LCT 240 Pro ya. I hope when you
Let it go, go out and start again. And now hopes, when it all comes to an end, but the world keeps spinning around. Nah oke guys, jadi kesimpulan dari video kali ini adalah kalau misalkan dikerucutin nih, mulai dari box konten, fitur, material, dan sound, mungkin mulai dari range harga dulu deh. Range harganya ini kalau AKG P220 ini ada di harga 3 jutaan. Kalau misalkan LCT240 Pro ini ada di 2,6 juta. Harganya lumayan beda ya, 400 ribu. Tapi kalau kalian beli shock mount-nya dari LCT240 Pro ini ya sama aja sebenarnya sih. Ya nggak sih? Kayak ini 2,6 dan tambah shock mount-nya 500 ribu, ya udah. Jadi harganya sama, 3 juta. Terus yeah, untuk dari box konten, ini tergantung selera ya. Kalau misalkan kalian suka dengan yang eksklusif dan suka bawa-bawa hard case biar kelihatan kayak keren banget gitu, ya kalian gue rekomendasiin untuk pilih AKG P220 ini. Karena ya tadi hard case-nya keren banget. Ini dia. Udah kayak gini, terus full metal, terus udah dapat solid shock mount spider dari si AKG P220 ini. Nah, box kontennya ya overall menurut gue cukup adil lah. Terus untuk kalian yang pengen simple, ya kalian pastinya bawa-bawa watch bag, pastinya kalian ya pilih LCT240 Pro aja. Ini lebih simple lah, lebih compact desainnya, terus lebih gak berat, terus watch bagnya juga oke tadi, terus udah ada mountingnya juga, udah cukup lah untuk naro microphone dan mountingnya dan windscreennya, itu udah cukup banget watchbacknya, terus kalian bisa bawa kemana-mana dan produktivitas di mana-mana. Oke, terus kalau mulai dari segi sound nih, dari segi sound menurut gue nggak terlalu punya perbedaan yang signifikan, karena kalau dilihat dari fiturnya juga tadi udah gue jelasin ya, mulai dari sensitivity sama frequency dynamic-nya juga itu overall hampir sama. Dan pada ujung-ujungnya juga kalau soal sound ya di mixing-mixing lagi kan, jadi ya udah kalian tinggal pilih aja mau lebih yang eksklusif itu P220, kalau mau yang lebih simple ini kalian bisa pilih LCT240 Pro. Terus kalian bisa beli shock mount-nya juga secara terpisah. Nah gitu guys, jadi soal warna tergantung selera juga lah. Kalian kalau punya setup studio warna putih, setup studio warna hitam, ya tinggal pilih aja warnanya sesuai selera. Kalian mau warna putih atau mau warna hitam. Kedua mikrofon ini AKG P220 dan Lewitt LCT240 Pro ini diperuntukkan buat kalian yang udah mau serius di bidang recording, karena ini menurut gue udah cukup banget untuk semi pro dan untuk upgrade dari kondenser kalian yang sebelumnya. Ya udah paling gitu aja yang bisa gue info dari video kali ini. Terus kalian kalau mau bingung cari kemana, tinggal visit aja store kita di Jalan Jurang nomor 77 Sukajadi Bandung. Oh iya, gue lupa info juga tadi, suaranya itu masih dalam output video dan sound card. Jadi kalau kalian mau langsung cek juga bisa, langsung datang aja ke store. Kalau kalian di luar Bandung ya kalian referensi soundnya pasti cuman bisa lihat dari video ini. Jadi ya udah paling gitu aja. Terus kalau kalian di luar Bandung juga kalian bisa order via marketplace atau e-commerce kesayangan kalian. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan website juga 7stereomusic.com. Kita cantumkan linknya di deskripsi. Terus sorry juga kalau gue ada salah bahas, komen aja di bawah, ntar kita berdiskusi aja. Dan jangan lupa juga tetap support channel YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, terus turn on notification-nya. Terus jangan lupa juga share video kita. Siapa tahu ada orang-orang atau teman-teman kalian yang butuh informasi di video ini. Thank you banget udah nonton, udah selalu support channel YouTube kita. Gue Jafar dari 7 Stereo Music and Audio Store. See you in the next video. Bye. Thank you guys.